Gunung Talang, Gunung Pati, Semarang. Gunung ini tinggi, namun tidak tinggi-tinggi amat, terletak di tengah kota, yaitu antara Jatingaleh, Gunung Pati, dan Manyaran. Wilayah ini terapit oleh ketiga wilayah itu. Gunungnya dapat digunakan untuk nongkrong santai atau ngadem bagi warga setempat yang ingin sejuk, ingin kesejukan begitu. Karena jika akan ke Dieng juga kejauhan, ke mana-mana kejauhan, nah inilah titik yang paling dekat. Dapat dengan menggunakan sepeda motor, kendaraan, dapat dengan berjalan kaki, ataupun mobil, dan nah, bisa ngadem di atas itu mungkin setengah hari atau beberapa jam. Nah, di situ juga terdapat padepokan pencak silat untuk berlatih silat dan untuk bertanding juga, yaitu pertandingan silat itu. Sebelum COVID atau Corona mewabah di negara ini, UMKM pada berjualan di titik wisata ini, seperti penjual gorengan, penjual es campur, dan sebagainya. Namun setelah COVID diliburkan semua hingga detik ini, saat tayangan ini saya bikin, dan belum ada lagi UMKM yang meramaikan tempat nongkrong ini. Dan sebelum COVID, orang-orang pada datang ke sini untuk sekedar nongkrong atau ngadem. Semoga tempat ini digalakkan lagi sehingga kejadian atau hal-hal nostalgia yang sebelum COVID Corona mewabah di negara ini dapat dilakukan lagi oleh orang-orang tercinta kita. Jika Anda bingung dengan rutenya, jika Anda mahasiswa Unika Sugiyo Pranoto, keluar dari kampus, Anda ambil kanan, lalu mentok hingga ke pertigaan, yang ke kiri ke arah Gunung Pati, ke kanan ke arah Manyaran. Nah, sebelum belokan ke kanan ke arah Manyaran tersebut, di dekatnya terdapat belokan ke arah kanan, yang itu menanjak ke arah Gunung Talang itu. Nah, itulah arah objek wisata Gunung Talang itu.